Kebetulan saya mengalami pemerkosaan di Menara Bosowa pada tanggal 18 November 2020 yang dilakukan oleh sekuriti Menara Bosowa yang bernama Rizky. Saya sudah melakukan pelaporan ke kantor polisi dan ini adalah buktinya. Kenapa saya buat video ini? Karena saya mau ada kejelasan dari kasus saya. Karena sampai sekarang hasil visum pun tidak pernah diberikan atau diperlihatkan oleh penyidik. Melalui video ini, saya mohon agar polisi menyelesaikan kasus ini agar pelaku yang sampai sekarang berkeliaran bisa ditangkap secepatnya. Terima kasih. Yeah.